Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke tutorialnya, terima kasih yang sudah klik video ini dan support terus channel ini. Oke, sekarang lanjut aja ke tutorialnya. Langkah pertama, kita masukkan satu foto dulu. Kayak biasa, masuk ke tambah ini, ke media. Ini satu foto udah masuk. Selanjutnya tinggal tekan tanda panah yang ke kanan. Ntar pasti diarahkan ke bit yang pertama. Selanjutnya gambaran foto di sebelah kiri tinggal tekan satu kali. Terus tinggal tekan satu kali yang ini guys. Ntar langsung pas ke bit yang pertama ya. Selanjutnya tinggal keluar. Terus tinggal tambahkan satu foto lagi. Ini satu foto udah masuk lagi. Ini tinggal pilih sampai 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Gambaran foto tinggal tekan di sebelah kiri yang di atas. Terus tinggal tekan satu kali. Ntar langsung pas ke bitnya ya. Terus tinggal ke sini ke awal. Nah, di sini ya. Terus kalau udah tinggal ke sini. Ke sini ya. Ini aku tambahkan kunci lagi. Ini aku naikin sampai 880 ya, 880. Terus per bit ini aku tambahkan kunci. Selanjutnya di bit yang terakhir aku turunkan sampai 720. 720 ya. Ini bit yang terakhir. Kalau yang di tengah ini nggak usah diubah ya. Ntar pasti kayak gini. Kayak gini ya. Selanjutnya aku potong-potong dulu ya. Kayak gini, ini udah dipotong-potong. Selanjutnya tinggal ke sini ke awal yang ini ya. Ini kan yang awal. Terus yang kedua ini tinggal tekan. Terus ke ketiga di atas tinggal balik secara horizontal. Terus tinggal lompatin satu foto. Ke ketiga di atas tinggal tekan satu kali yang ini ya, balik. Ntar pasti kayak gini hasilnya. Kayak gini ya. Terus ke awal dulu yang di sini ya. Ini aku tambahkan efek dulu biar nggak lama-lama. Ini tinggal tekan ke efek, tambahkan efek. Selanjutnya masuk ke distorsi. Aku tambahkan bobin dulu. Ini aku aktifkan ya. Kalau udah tinggal keluar ke efek, tambahkan efek. Selanjutnya tinggal masuk ke move. Aku tambahkan umbang-ambing. Masuk ke pengaturan standar ya. Selanjutnya khusus sudut ya. Khusus sudut aku kasih min 90. Aku kasih min 90. Terus khusus frekuensinya ya. Khusus frekuensinya aku kasih 55 ya, biar enggak terlalu kenceng ya. Aku kasih 55. Terus khusus magnitudenya ya, khusus magnitudenya aku turunkan sampai 0. Tambahkan kunci, tambahkan kunci lagi. Ini aku naikin sampai 60 ya. Sampai 60, tekan kuncinya pindah ke sebelah kiri. Ntar pasti kayak ini guys. Terus kalau udah tinggal luruskan di tengah dulu. Terus tinggal keluar ke efek, tambahkan efek. Terus masuk ke sini ya, ke warna. Aku tambahkan yang ini dulu, paparan gamma. Ini khusus di tengah aku tambahkan kunci ya.
Terus di sebelah kiri aku tambahkan kunci. Ini aku naikin sampai 1055 ya. 1055. Ntar pasti kayak gini. Ini udah mantep ya guys. Selanjutnya tinggal keluar ke efek lagi, ke T3 salin efek dulu. Kalau udah di salin efek, tinggal tempelkan di foto yang ini ya. Taruh stay kayak gini guys, kayak gini ntar ya. Terus kalau udah kayak gini, tinggal luruskan di tengah. Terus tambahkan efek. Selanjutnya masuk ke distorsi. Aku tambahkan remas biar ada motifnya ya. Ini di tengah langsung tambahkan kunci. Di sebelah kanan tambahkan kunci. Di sebelah kiri tambahkan kunci. Terus khusus kunci di tengah aku kasih -0,05 ya. -0,05. Ntar pasti kayak gini guys. Kalau udah tinggal keluar ke efek, ke T3 salin efek. Ini tinggal tempelkan. Ini udah selesai ya. Ntar pasti kayak gini hasilnya. Terus kalau udah tinggal tambahkan satu foto lagi. Ini satu foto udah masuk ya. Ini tinggal pilih sampai di sini guys. 1 2 3 4 5 6. 6 kotak ya. Terus gambaran foto di sebelah kiri yang ujung atas tinggal tekan satu kali. Terus tinggal tekan satu kali yang ini. Ini udah 6 kotak ya. Ntar kayak gini guys. Ntar kayak gini ya. Terus kalau udah kayak gini, tinggal ke awal di sini. Terus ke sini ya. Ini aku tambahkan kunci. Tambahkan kunci ya. Ini aku naikin sampai 750. Ya. Ntar pasti kayak gini. Terus khusus yang selanjutnya ya. Ini tinggal tambahkan kunci. Ini aku naikin. Aku naikin sampai 820. 820 ya. Terus khusus yang selanjutnya ya. Ntar pasti kayak gini guys. Kayak gini hasilnya ya. Terus khusus yang selanjutnya aku turunkan sampai 720. 720. Terus khusus yang selanjutnya aku naikin 800. 810 ya. Terus khusus selanjutnya aku naikin lagi sampai 910 guys. 810 ya. Terus khusus yang terakhir tambahkan kunci aja kayak gini ya. Ntar hasilnya pasti kayak gini. Kayak gini ya. Terus kalau udah tinggal potong-potong. Ini udah selesai ya. Selanjutnya tinggal ke sini guys, ke awal lagi ya, yang ini ya. Yang ini nih. Ini tinggal tekan ke efek, ke T3 tempel efek ya.
Ntar pasti kayak gini guys. Kayak gini ya. Terus kalau udah, yang selanjutnya aku tempel efek juga. Ntar pasti kayak gini ya. Ini tinggal tempel efek. Ini sama guys. Ini udah selesai ya. Hasilnya pasti kayak gini guys. Kayak gini ya. Selanjutnya tinggal tambahkan satu foto lagi. Ini satu foto udah masuk. Ini tinggal pilih sampai di sini guys, ke ujung akhir ya. Terus gambar foto di sebelah kiri yang ujung atas tinggal tekan. Terus tekan satu kali. Terus tinggal kembali ke sini ya, ke awal. Terus ke move ke nomor 3. Ini aku tambahkan kunci. Selanjutnya tambahkan kunci lagi. Ini aku naikin 880 ya. 880. Kayak gini, 880. Terus per bit aku tambahkan kunci. Nah, kayak gini ya. Terus khusus yang terakhir ya. Khusus yang terakhir aku turunkan sampai 720. Saya buat yang simple aja ini ya, biar nggak ribet guys. Terus kalau udah tinggal potong-potong. Ini udah dipotong-potong. Terus tinggal kembali ke awal. Ini foto yang awal. Ini yang kedua tinggal tekan. Ke ketiga di atas tinggal balik. Lompatin satu foto tinggal balik ya. Ini udah selesai. Terus tinggal kembali ke foto yang awal. Nah yang ini ya. Ini tinggal tekan ke efek, ke ketiga tempel efek. Terus yang remas aku buang. Ini khusus yang awal nggak usah dikasih remas ya. Terus khusus yang selanjutnya tinggal tempel efek. Ini tinggal tempel efek. Ini udah selesai ya. Ntar soal hasil pasti kayak gini guys. Ini yang awal nggak ada remas ya. Kalau yang selanjutnya ada. Kayak gini. Ini udah mantep ya. Selanjutnya tinggal kembali ke awal guys. Nah ini ya yang awal ya. Ini yang awal. Terus tinggal ke sini ya. Terus tinggal tambahkan yang ini nih. Terus ke T3 di atas. Tinggal tekan isi area yang ini. Terus ke color. Ini aku kasih warna hitam ya. Terus tinggal tekan tanda panah yang ke kanan. Terus gambaran yang warna hitam tinggal tekan. Terus tekan satu kali. Terus kalau udah tinggal ke efek. Tambahkan efek. Selanjutnya tinggal masuk ke opaci. Terus aku tambahkan bergedip. Ini aku naikin ya sampai 16,00, tambahkan kunci ya. Terus di sebelah kiri, ini aku tambahkan kunci lagi ya di sebelah kiri. Ini aku turunkan sampai 15,60 ya. 15,60. Ntar pasti kayak gini guys. Terus tinggal keluar. Terus ke blending. Ini aku turunkan ya sampai 55 guys. 55% ya. Ntar kayak gini. 55%. Tapi kalau menurut saya, kalau 55 kurang ini ya, kurang terang ya.
ini giniin aja sampai 25 25% ya, tapi kayak gini guys, agak ini ya, agak samar ya kedipnya ya. Kalau pengen kedip lagi tinggal turunkan sampai 15. Kalau saya pakai 15% ya, kalau saya guys pakai 15. Kalau mau dikasih yang kayak tadi nggak apa-apa ya, terserah kamu. Kalau saya pakai 15%, kalau udah tinggal keluar. Ntar pasti kayak gini ya, kedipnya agak samar ya guys. Terus tinggal tekan, aku pindah ke bawah. Nah, terus tinggal tekan yang ujung bawah fotonya ya, efek ke T3 tempel efek. Ini tinggal buang paparan gamma, kembang ambing tinggal tekan. Terus khusus frekuensinya aku turunkan ya, ntar biar agak pelan guys. Aku kasih 5 ya, 0,05 guys, 0,05 ya, ntar pasti kayak gini, agak slow ya. Terus tinggal masuk ke magnitude, ini aku turunkan sampai 40 ya, ntar pasti kayak gini guys, agak pelan ya. Kalau pengen kurang tinggal kasih 30. Kalau saya pakai 30 ya guys ya, biar nyantai ya yang awal. Kalau udah tinggal keluar. Terus kalau udah tinggal simpan. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Sampai ketemu video berikutnya guys.